Ya, pemirsa, kabar bahagia datang dari keluarga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Anak kedua dari pasangan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Alia Rajasa lahir kemarin tanggal 1 Oktober 2015. Kelahiran anak kedua Ibas dan Alia ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kelahiran putra kedua dari pasangan Edi Baskoro Yudhoyono dan Alia Rajasa menjadi cucu ketiga bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Alia Rajasa melahirkan bayi laki-laki tepat pada tanggal 1 Oktober 2015 kemarin dengan berat 2,98 kg dan panjang 48 cm. Bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ini diberi nama Pancasakti Maharajasa Yudhoyono. Jadi memang nama itu sempat kita musyawarahkan, keluarga Pak SBY, Ibu Ani, saya dan istri Mas Ibas dan Alia. Tentu saja yang pada akhirnya yang menentukan kedua orang tuanya. Dan sudah diberi nama ya Pancasakti Maharajasa Yudhoyono. Itu semua nama itu tentu doa dari kami semua, dari orang tuanya tentu saja. Sebelumnya, Ibas dan Alia sudah memiliki anak pertama bernama Erlangga Satria Yudhoyono yang lahir 24 Desember 2012 lalu. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Aldino Yusuf, MNC Media memberitakan.